Ya juga. Betul apa yang kita lihat? Iya, handong. Kamu ada? Pulau Minang, everyone. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Tadi itu saya lagi telepon sama teman di Fiji. Pakai bahasa Fiji. Banyak yang penasaran bahasa Fiji itu gimana sih? Di video kali ini, saya mau bahas sedikit tentang bahasa Fiji dan kemiripannya dengan bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, please support channel ini dengan klik tombol subscribe ya. Oke, jadi bahasa nasional Fiji adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris digunakan untuk sekolah, bisnis, pemerintahan, dan bekerja. Nah, kenapa bahasa Inggris? Karena Fiji bekas jajahan Inggris. Ini beberapa contoh kalimat dalam bahasa Fiji. Siapa tahu ini berguna kalau suatu hari teman-teman mau jalan-jalan ke Fiji. Kalimat pertama. Hello, apa kabar? Kalau dalam bahasa Fiji, Bula, apa kata putiku? Lagi? Saya ulang lagi ya. Tapi saya akan pelan-pelan, oke? Bula, waka, zawa, tiko. Kalimat kedua. Nama saya, Leo. Naya zangu, ko Leo. Lagi ya. Naya zangu, ko Leo. Kalimat ketiga. Siapa nama kamu? Odei naya zamu. Lagi ya. Odei naya zamu. Kalimat keempat. Terima kasih. Dalam bahasa Fiji, Vinaka. Saya ulang lagi. Vinaka. Vinaka. Nah, kalimat kelima ini, kalau teman-teman mau belanja, berapa harganya? Kalau dalam bahasa Fiji, Ewidanakene sau. Saya ulang lagi ya. Ewida na kenai sau. Nah, ini nih kalimat yang penting yang sering ditanyakan. Kamu cantik sekali. Iko rairai totoka. Lagi ya. Iko rairai totoka. Bahasa selanjutnya. Saya cinta kamu. Aku nemoni iko. Tadi itu adalah beberapa kalimat dalam bahasa Fiji. Waktu saya pertama kali ke Indonesia, saya kaget karena ada beberapa kosakata yang mirip sekali dengan bahasa Indonesia. Kalau kata istri saya, mungkin orang Indonesia dulu pernah berlayar ke Fiji. Nenek moyangku. Ini beberapa kosakata dalam bahasa Fiji yang mirip sekali dengan bahasa Indonesia. Contoh pertama, mata. Kalau dalam bahasa Fiji, sama. Ejennya sama. Lafalnya sama juga. Mata. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, saya bilang mataku. Kalau dalam bahasa Fiji, saya akan bilang mata nggu. Yang kedua, matamu. Kalau dalam bahasa Fiji sama juga, matamu. Kalau dalam bahasa Indonesia, matanya. Kalau dalam bahasa Fiji, matana. Sama kan? Oh my god. Kata selanjutnya, telinga. Kalau dalam bahasa Fiji pakai D, ndalinga. Satu lagi, kutu. Kalau dalam bahasa Fiji sama juga, kutu artinya sama juga. Nah, kalau saya hitung dalam bahasa Indonesia dari 1 sampai 10, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan dalam bahasa Fiji, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada yang sama kan? Gimana? Banyak juga kan miripnya? Nah, kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang bahasa Fiji, bolehlah tulis di komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Fiji. Kunjung mulai lah, anu meniti kumpulan bula, kanyang kakana belum bula, kakana puata, kan kakana rani kau. Ni daun-daun anu meniti mask, namun ni lap kini tumbah. Sawa terkenal lingam ni, anu wai kena sobu. Kanyang kau joji, daun-daun anu social distancing. Tadi babi, lagi. Cantik sekali. Mau pipis bahasa Fijinya apa? Apa itu? Buang kau. Aku bela aku ibarat ini. Kalimat selanjutnya yang penting juga. Saya cinta kamu.